guys semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mereka ini berpuasa. Sampai bertemu lagi dengan Glenn. Ini gue tadi ngeliat dia, biar ada permainan Yu-Gi-Oh yang baru. Yuk kita coba yuk. Tadi gue habis baru download nih, kita coba ya. Ini game ini Yu-Gi-Oh ini paling gue seneng banget mulai dari dulu, dari mulai dari PS1, PS2, PSP, PS3 gue suka banget Yu-Gi-Oh ini. Ini gue udah masukin email. Kita konfirmasi dulu. Kita start dan kita bikin nama dulu ya. Oke. Nama gue. Terus oke. Kasih nama Glenn. Oke, salah pencet, GLN, start, oke. Tapi di game ini coba bikin karakter kita buat sendiri kayaknya lebih oke ya. Ini nggak ada buat bikin karakter sendiri. Oke, kalau kita bisa bikin karakter sendiri itu lebih menjiwain banget mainnya. Maka lebih seru banget. Oke. Kita ikutin tutorialnya dia, cara mainnya dia gimana. Kita lihat. Oke. Kayak bahayu. Oke, kayak bagus. Ini game ini memang gua sukain banget. Oke, ini kita bet. Kita coba ini challenge. Oke, ini gua baru tahu nih game ini gimana mainnya. Oh, langsung battle nih. Langsung battle coy. Nah, tutorialnya gak ada. Gimana ini, gimana? Oke, kita coba aja. Kita main sendiri, klik, oke okay. Oh, itu anunya tuh. Skillnya, oke okay. Kalau udah kayak gitu, skillnya yang dikeluarkan. Oke okay. Nah, victory, oke okay, bintang 3. Oke okay. Lalu kita ikutin aja, kita gimana sih main, cara main ini gue juga pertama ikutin tutorialnya aja. Oke, kita set. Oh ini kak, ini apa nih? Oh ini anuin kartu. Oke, kita apa nih? Oh kita dapat Temwitz. Oh iya ini. Oh kita dapat karakter baru deh, Temwitz. Ini yang karakter yang nemenin kita battle ya. Oke, kita back. Kita lanjutin lagi formation. Oke, plus tambah. Oh, ini tambah karakter. Oke, tambah karakter. Oke. Kita back. Oh, sorry ada pesawat lewat. Oke okay, veteran, karena rumah gue deket sama bandara ya, jadi tempat lalui lalangnya pesawat. Oke okay, kita kembali lagi nih, kita ikutin. Oke okay, kita battle lagi nih, kita battle lagi. Oke okay, itu tutorialnya nggak ada, kita langsung battlenya itu langsung dilepas dengan sendirinya. Oke okay, kita terbesar dan ngeliat skillnya. Wah, ngeliat dia pakai palu tadi. Aku gak tahu tuh tulisan palunya berapa itu. Beratnya gue gak terlalu ngeliatin juga sih. Berat palunya tuh berapa, gue gak tahu tuh. Oke, kita lihat lagi. Oke, kita lanjut. Oke, tek. Oke okay, skill. Oke okay, skillnya wizard. Kita lihat lagi habis gantian ini. Timnya wizard. Oke okay, kita lihat. Oh. Bangetan banget tuh. Aduh, 3000 L yeah. Beratnya itu 3000 kilo kali ya. Wah berat banget ya. Oke okay. Duh. Ini kenapa nih? Ini? Wifi-nya kayaknya ngelag-ngelag nih. Wifi-nya ngelag-ngelag nih, Vitalik. Kayaknya sih. Wifi-nya ngelag-ngelag nih, gara-gara habis pesawat lewat.
lewat nih ya. Kayaknya nih, aduh. Kenapa ini, kenapa ini, kenapa ini, kenapa? Lambat banget ini, lambat. Oh, nge-lag ini, wifi-nya awal nih. Padahal udah dibayar nih. Ya apa ini, Indihome, tolong dong. Sialan banget. Wah, oke nih, oke. Oh, upgrade nih, naik level. Oke nih, kita lanjut lagi ya. Oke. Kita lanjut lagi. Ini kita ikutin aja cara main gimana, soalnya gue juga baru pertama kali ini mainnya, dan kayaknya gue harus banyak-banyak nonton YouTube tentang game ini, gimana sih cara main yang benar ya ini game ini Yu-Gi-Oh Master Ed ini. Dan kok masih pertama-tama gini enak ya, victory-nya naik terus bintangnya. Tapi biasanya gue biar kayak gitu, nanti kalau udah naik tingkat dan terus naik tingkat, nanti kadang-kadang lo sendiri bintangnya sampai turun tuh. Oke, okay, upgrade yang masuk. Wah, oke, okay. Wah, ini bakura bakura. Oke, okay, kita back, kita clean dulu, kita kembali. Oke, okay. Oh, kita upgrade nih, upgrade karakternya Yu-Gi-Oh nya. Oke, okay, kita upgrade mereka. Biar naikin level, upgrade 15, oke. Okay. Naik, oke. Okay. Dia naik levelnya. Attack-nya, oh, evolution. The Midget, memang evolution-nya ada? Enggak deh kayaknya. Level, oh, one gitu aja info ya. One dia naikin levelnya, dia attack habis semua naik. Oke, kita kembali lagi. Kita kembali dan kita kembali battle ya. Oke, kita lawan Bakura. Oke, dia lagi omong-omongan. Oke, kita lawan Bakura. Ngeri ya karakternya, belakangnya udah ada aura-auranya gitu. Oke, okay. Oh, ini bosnya kayak Bakura, oke, okay. Berarti keren, 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 keren juga sih. Oke, okay. Auranya gila, buset. Gokil banget Bakura skillnya, oke, okay. Tadi GO-nya tuh, perih banget anu ya pukulannya. Pukulannya buset. Sekarang mukul ngeri turun darahnya. Buset kali. Buset, 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 buset. Ya aduh, Yugi gue mati lah. Yugi gue mati tuh, gue bahas satu kan, apa gue bilang setiap udah naik-naik level itu pasti bintangnya bakal turun dan gue jadi ngeblank gak tahu gimana. Itu udah kebiasaan ilmiah gue banget. Kita pick dulu, saya ngerti nih begitu. Oke, okay. Tapi klaim, oke, okay. Ini anunya puzzle nya dia nih. Oke, okay, itu buat apa? Oh, oke, okay. Untuk naikin skill karakter kita yang kita pakai. Oke, okay, kita back kembali main. Oke, okay. Kita lanjutin lagi. Kita lihat ya. Oke, ini. Oh, dia agak karakternya emang kayak gitu sekalinya. Oke, kita lihat dulu ini. Oke, kita battlein dulu ya semuanya ya. Kita battlein dulu. Kita lihat deh skill cara gamenya dia main gimana gua. Gak tau ya. Ini game nya gue lama-lama semakin blank. Mainnya ini gimana buat karakter kita menjadi lebih kuat, dan tips dan skill-skillnya gimana, dia biar cara main oke, okay, ke upgrade lagi biar kita menjadi lebih kuat. Itu ada biasanya ada trik-trik yang tertentu cara mainnya. Makanya gue habis ini mau nonton YouTube-nya dulu yang orang yang duluan main ini. Oke.
mungkin dia udah mengerti lebih dan levelnya dia agak ketinggi. Kita liatin lagi ya. Oke, kita selesaikan dulu satu perjalanan ini. Baiklah. Dan gitu. Dan ini kan juga lagi Ramadan nih kan. Ini sampai tadi gua udah buka puasa. Dan gua buka-buka handphone dan gua ngeliat game ini, gua install dulu dan gua daftar dan gua masuk untuk sampai nunggu kita persiapan untuk terawih ya, guys. Oke. Ah tuh kan Victory ini teman-teman kesimbangan satu jelek banget kan jadinya, asli jelek banget. Makanya itu gue juga bingung sih gimana anunya ya. Oke. Selesaikan dulu itu, makanya gue harus baik-baik belajar dari YouTube. Gue biasa kalau main game yang gue suka biasanya kayak gitu, kayak game Evolution, Evolution 2, gue juga kayak gitu, ngeliat dulu, nonton YouTube orang-orang di situ, gue lihat dan gue pelajarin lewat situ, gimana lewat skill yang jadi biar lebih kuat dan kuat. Tuh, jadi kita habisin dulu. Oh ini kita lihat bosnya. Oh tapi gue kira bosnya kayak iba, tapi sekali lainnya, kayak yang di belakang sekalinya bosnya. Ini bos ini siapa ini? Gue rada-rada lupa nih. Kayaknya karakter legendaris kan. Legend. Oke. Kita lihat ya. Oke, dia mati. Ke Victory 3. Kita coba. Oke, kita lihat. Kita coba lagi main sama ini. Itu nggak tahu nih, kayaknya banyak karakter-karakter yang baru gue lihat. Nggak tahu sama lo semua udah pernah lihat karakter-karakter ini atau belum. Oke, gila pukulannya tadi ngeri banget. Karakter gue kemana? Yuginya kemana nih? Yuginya buset, petri banget. Tuh kan bintangnya semakin lama semakin turun, makanya itu gue bingung cara mainnya gimana. Gue nyoba tuh, kita back aja dulu kali ya, kita back. Oke, ini nyoba ke omongan lagi Sakura dan kita klaim dulu, kita ambil dari bonus-bonus yang tadi ya, kita klaim. Oke, buat teman-teman semua, karena gue masih bingung cara mainnya gimana, gue harus nonton YouTube dan gue kita upgrade dulu lah yang gue ngerti kan. Dan gue sumpah nggak ngerti banget, bisa kita upgrade dulu lah. Kan gue udah bilang tuh, kalau masih baru tuh bintangnya nyata penuh-penuh semua, nanti udah lama-lama atas semakin ke atas ya, itu bintangnya turun menurun 1, 2, 1, 2 kayak gitu deh. Makanya gue harus mengerti karena ini game kesukaan gue banget. Ya kita nonton dulu lah intinya sama youtuber-youtuber yang lain, youtuber gaming ini yang sudah duluan main ini, kita pelajari baik-baik, kita lihat gimana cara mainnya. Oke. Ini kita udah upgrade ya, upgrade semua. Jadi kita lihat dulu skill-skill berikutnya di YouTube lah, yang gaming lain, dan kita pelajarin dulu lebih dalam biar kita ngerti gimana cara sebenarnya yang main ini. Karena sudah detik-detik udah waktunya mau azan ya, kita keluar dulu, kita siap-siap untuk terawih dan sampai jumpa, like and